Ratusan santri dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Bumi Ayu Brebes menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk saudara kita yang tewas tertimpa bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Para santri yang merupakan pelajar SMP ini berharap agar para korban bencana alam di Sulawesi Tengah bisa ditempatkan paling mulia. Mereka juga berdoa agar warga terdampak gempa diberikan ketabahan dan segera pulih dari trauma yang terjadi akibat peristiwa tersebut. Sama-sama tersentak kemarin dengan adanya musibah yaitu gempa bumi dan tsunami di Palu. Makanya tadi setelah sholat isya bersama, kemudian kita adakan sholat gaib mendoakan yang sekarang sedang terkena musibah, mendoakan almarhumah yang di sana, yang jauh di sana adalah saudara-saudara kita, juga mendoakan kepada keluarganya. Gempa bumi dan tsunami di Donggala serta Palu yang menelan korban jiwa hingga mencapai lebih dari 1.000 orang tewas, membuat ribuan warga saat ini terpaksa harus hidup dan tinggal di pengungsian. Trihandoko, Brebes.